الله Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya akan melaksanakan instalasi audio buat masjid yang ada di kawasan Nagreg Cicalengka. Ini masjid konsep masjid ini kubahnya, menaranya, towernya ini berkiblat ke Madinah ya. Ada yang dari Madinah, ada yang dari Turki. Jadi mungkin arsiteknya ngedesainnya berkiblatnya ke sana. Sangat mewah sekali, sangat megah sekali. Area parkirnya sangat luas. Kemudian nanti ini akan dijadikan sebagai rest area juga ya. Ada oleh-oleh, supermarket, kemudian tempat makan. Ini sangat nyaman sekali. Parkirnya sangat luas, tempat ibadahnya juga nyaman. Masjidnya juga, wah ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan para jemaah, muslimin-muslimat yang ingin beribadah atau rehat di rest area ini, kemudian melaksanakan ibadah sholat, insya Allah ini akan sangat nyaman sekali ya teman-teman. Pakai 4 buah slim Arai ZS60 CW seperti ini. Itu untuk mic-nya saya pakai Asley Voice 1000.
Jadi ini ada dua mic ketika ada kajian. Jadi satu buat MC, satu buat tanya jawab, bisa ya. Untuk headset imamnya ini saya pakai ZM370HS. Kemudian powernya untuk nge-cover 6 buah 60 cewe ini, di dalam 2, di luar 2, ini saya pakai 3248. Ini 480 watt. Oke. Kemudian ampli buat corongnya saya hanya pakai satu ampli saja, yaitu ini ZA2240. Kemudian untuk azan saya pakai ZM300. Untuk apa lagi ya? Nah, ini untuk khutbah, untuk mimbar atau podium saya pakai ZM380 ya. Ini stand mic buat adzan, ini mixernya saya pakai mixer Yamaha. Oke. Ini sedang dirakit dulu sama tim yang selalu support, yang selalu sigap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk posisi speaker wiringnya nanti dikubah seperti ini ya, di tower. Jadi ini ada 4 buah tower, 1, 2, 3, 4. Nanti masing-masing tata letak atau posisi speakernya seperti ini. Oke, siap. Gerek terus. Sampai. Yuk. Teman-teman, untuk pemasangan bracketnya ini bisa vertikal, bisa horizontal ya, bisa begini, atau bisa juga begini. Nah, begitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat pemasangan speaker juga arahnya. Kemudian ini ada selektor high impedance. Ini 60 watt, ini impedansinya 167 ohm, 30 watt, 330 ohm, 500 watt, 20 ohm, 1 kilo ohm, 20 ohm, 20 watt, 500 ohm, 20 watt, 1 kilo ohm, 10 watt. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja selektornya. Ini 60 watt ini bawaan dari pabrik, sudah bawaan dari pabrik, tapi kalau teman-teman ingin menyesuaikan dengan amplifier-nya, misalnya amplifier-nya ini tidak support atau tidak sesuai dengan kebutuhan total daya speaker yang dipakai. Jadi teman-teman tinggal geser saja apakah mau ke 30 watt atau 20 watt atau 10 watt. Yang penting amplinya support untuk supply ke beban atau daya speaker ini. Gitu teman-teman. Bisa juga untuk 8 ohm low impedance. Jadi kalau teman-teman punya amplifier Behring, Yamaha, atau apapun itu yang outputnya low impedance 4-8 ohm, ini bisa diselektor ke 8 ohm. Tek, posisinya di sini di 8 ohm ya.
untuk amplifiernya, untuk ngecover 6 buah chip SS60CW ini, saya pakai ZA3248AS. Ini seri digital, jadi sangat ringan sekali karena material yang digunakan dalamnya ini adalah material atau spare partnya SMD semua ya, tidak ada trafo transformer atau trafo yang gede, ini matching trafo yang kecil-kecil ya, atau trafo donat atau seloid. Ini ada mikrofon, soket mikrofon RJ45 ini buat mikrofon yang pakai chain, ini yang bisa konek ke sini. Kemudian ada potensio prioritas. Nah, ini untuk mic satu ya. Jadi kalau mikrofon yang chain buat karkol ini boleh pakai di mic satu, tapi soketnya RJ45. Tapi kalau mikrofon biasa buat ajan boleh dipakai di RS ya, atau phone jack. Mic 2, mic 3, mic 4 standar. Kemudian ini aux ini bisa berfungsi, mic 4 ini bisa berfungsi sebagai aux. Jadi kalau mau pakai difungsikan buat mic, ini digeser ke sini. Tapi kalau mau difungsikan buat aux, yang RCA ini di selektornya digeser ke aux. Aux 2, kemudian dari aux. Nah, ini ada sakral low impedance dan high impedance. Jadi kalau teman-teman pakai 60CW, high impedance ini posisinya di high impedance 21 ohm 100 volt ya. Ini digeser ke sini. Tapi kalau teman-teman pakainya low impedance, speakernya digeser ke low 4 ohm. Gitu. High impedance. Ini outputnya comfort. Ini no connect, ini buat output buat input DC 24 volt pakai aki bisa pakai. Jadi kalau dibawa ke outdoor tidak ada listrik, pakai aki bisa ini 24 volt DC ya. Fiturnya itu aja sih, tidak ada yang lain, sangat simpel. Namun dayanya lumayan besar nih, 480 watt. Nah, untuk ngecover 8 buah corong 25 watt, ini saya pakai ZA2240 240 watt. Jadi 8 buah horn speaker ZH5025BM sudah pakai matching, sudah high impedance 8 buah. Ini saya pakai amplifiernya pakai yang model gini. Coba sudah pada tahu ya, model kayak gini. Ini ada yang 120 watt, 30 watt, 60 watt, 240 watt. Ini saya pakai yang 240 watt untuk 8 buah corong 25 watt high impedance. Belakangnya terdiri dari 3 input mic, mic 1 buat priority, ini juga ada potensio prioritasnya. Kemudian ada phantom, jadi kalau teman-teman pakai mic yang ada baterai, supply tegangannya bisa ngambil dari amplifier ini dengan cara phantomnya di on kan. Kemudian baterainya dilepas atau tidak pakai baterai di mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu